Jemaah hadirin yang dimuliakan, acara yang akan berlangsung adalah acara 204, acara 100 speaker kategori perempuan 12 tahun ke bawah saringan 1. Lempar cakra kategori perempuan 15 tahun ke bawah akhir. Peserta bagi acara ini ialah peserta pertama M451 Anatonia Crisoto daripada SM St. Michael. Peserta kedua B774 Elijah Nolan Andrew dari SMK Bahang. Peserta ketiga B775 Clara Vanessa Suani daripada SMK Bahang. Peserta keempat L963 Yuprasya Clarence Logis dari SMK Limbana. Peserta kelima L964 Elaithan Lodihin daripada SMK Limbangan. Peserta keenam C639 Nurfasya Nazia binti Rajuan dari SMK Putatan. Peserta ketujuh C648 Via Elvi Tina Ebi daripada SMK Putatan. Peserta kelapan B538 Kristiana Melissa Jupri dari SMK Dapuk Kita Majunting. Dan peserta kesembilan B541 Bethany Babelin Kristopo dari SMK Dapuk Kita Majunting. Acara yang juga akan berlangsung sekarang, acara 202, acara merenjang lebih kategori lelaki 15 tahun ke bawah. Peserta pertama, P629 Muhammad Abdul Amin Aziz dari SMK Putatan. Peserta kedua, L950 Terry Benedict Bernard Gutinin dari SMK Limbana. Peserta ketiga B753 Sean Clay Stanislaw SMK Bahang. Peserta keempat P816 Sejriandi Saidil dari SMK Tansau. Peserta kelima B534 Valen Pierre dari SMK Datuk Peter Mojuntin. Peserta keenam P630 Muhammad Azul Rizwan bin Ali dari SMK Putatan. Peserta ketujuh L951 Jackson Anisius dari SMK Limbana. Peserta kelapan B765 Muhammad Haikal bin Abdullah dari SMK Bahang. Peserta kesembilan P817 Sizer Sejo dari SMK Tansau. Dan peserta kesepuluh D535 Muhammad Firdaus bin Muhammad Nurfari dari SMK Datuk Peter Mojuntin. Ke bawah akhir. Peserta bagi acara ini ialah peserta pertama T820 Hatasha dari SMK Tansau. Peserta kedua P635 Elisha Alia binti Alias dari SMK Putatan. Peserta ketiga M447 Zavira Mary Gumpil dari SM St. Michael.
Peserta keempat L962, Loren Shunolodi dari SMK Limbana. Giliran kelima, peserta kelima B771, Shania Magdalena Robert Teno dari SMK Bahang. Peserta keenam T823, Nur Dayang Siti Rohani dari SMK Tangsau. Peserta ketujuh P640, Balkis binti Abdul Samad dari SMK Putatan. Peserta ke-8, M449, Feliana Clarence dari SM St. Michael. Peserta ke-9, L966, Vanessa Alicia Au dari SMK Limbana. Dan peserta ke-10, B773, Adriana Gabriel Sanuol dari SMK Bahang. Hadirin yang dimuliakan, acara yang akan berlangsung adalah acara 204 100 meter kategori perempuan 14 tahun ke bawah saringan 2. Acara 204 100 meter kategori perempuan 12 tahun ke bawah saringan 3. Thank you.
terus kalau saya kopi ya kita di tempat siun lah. Ya. Meter perempuan 12 tahun ke bawah saringan 4. Cara 204, 100 meter kategori perempuan 12 tahun ke bawah saringan 5. Cicir. Ini ada waktu main rugby itu, air termasuk awas. Yeah.
Perhatian, mohon semua pegawai merenjam lembing untuk berada di arena. Ulang suara, mohon semua pegawai hakim merenjam lembing untuk bersedia di arena. Hadirin sekalian, sebentar lagi akan berlangsung acara 204, acara 100 meter kategori perempuan 12 tahun ke bawah saringan 6. Acara yang akan berlangsung adalah acara 205, acara 100 meter kategori lelaki 12 tahun ke bawah saringan 1. Acara 100 meter kategori lelaki 12 tahun ke bawah saringan 2. Thank you.
Paul, siok sini Paul. Astaga. Acara yang akan berlangsung adalah acara 205, 100 meter kategori lelaki 12 tahun ke bawah, saringan 3. Cara 205, 100 meter, kategori lelaki 12 tahun ke bawah, saringan 4. Semua orang pimpin, mixer digital. Hadirin sekalian, sebentar lagi akan berlangsung acara 205, acara 100 meter, kategori lelaki 12 tahun ke bawah, saringan 5. Kesian, kan nampak pilihan, Paul.
Sekarang acara 205-100 meter kategori lelaki 12 tahun ke bawah saringan 6. Good morning John, ini MDX 22 Farhan. Kira mau sensitive Thailand Kedong. So di depan stage itu perlu ada stage box kan? Stage box untuk PS kan? Ingatkan kepada semua sekolah agar memastikan para kontingen untuk sentiasa menjaga kebersihan kawasan stadium sepanjang kejuaraan olahraga ini berlangsung. Sila pastikan sampah sarap dibuang di tempat yang telah disediakan oleh pihak penganjur. Kerjasama semua amat dihargai. Terima kasih. Ulang suara. Ingatkan kepada semua sekolah agar memastikan para kontingen untuk sentiasa menjaga kebersihan kawasan stadium sepanjang kejuaraan olahraga ini berlangsung. Sila pastikan sampah sarap dibuang di tempat yang telah disediakan oleh pihak penganjur. Kerjasama semua amat dihargai. Terima kasih. Acara yang akan berlangsung adalah acara 205 100 meter kategori lelaki dewasaan ke bawah saringan 7. Thank you.
kami bawa sebentar tadi adalah acara 206 800 meter kategori perempuan yang bersaing ke bawah akhir. Thank you.
Sekalian, acara yang akan berlangsung adalah acara 207 800 meter kategori lelaki 15 tahun bawa akhir. Di lorong pertama peserta B751 Blaine Winpetro dari SMK Bahang. Di lorong kedua B532 Ivan Tiafanus daripada SMK Batu Pita Majuntik. Di lorong ketiga L945 Enelson Elias Agustin dari SMK Limbana. Di lorong keempat P828 Randy Ramirez dari SMK Tansau. Di lorong kelima P626 Muhammad Syukri Senang bin Aide dari SMK Putatan. Di lorong keenam M433 Ansama Edison dari SMK St. Michael. Di lorong ketujuh D544 Kilvarus Mazun dari SMK Batu Pita Majuntik. Di lorong kelapan L946 Elijah Jacques Elvin dari SMK Limbana. Di lorong ke-9, P829 Muhammad Adhan Faris dari SMK Tansau. Dan di lorong ke-10, P627 Ayah Najmi Danal dan Ayah Safri dari SMK Putatan. Seperti yang dimaklumkan, anda diberi
Anda perlu menghantar kenopi ke semua pendaftaran sekarang. Ulang suara, mohon kepada setiap kontingen untuk menghantar kenopi ke kemah pendaftaran sekarang. Harap maklum. Acara yang akan berlangsung adalah acara 208, acara 800 meter kategori perempuan 18 tahun ke bawah akhir. Lorong pertama di 512 Dora Stella Daniel dari SMK Dato' Peter Mojuddin. Lorong kedua Yen Yen Rainer dari SMK Limbana. Lorong ketiga T853 Siti Syafiqah binti Abdul Malik dari SMK Tansau. Lorong keempat P615 Tio Liu Shintao dari SMK Putatan. Lorong kelima B721 Alexia Aija Edwin John dari SMK Bahang. Lorong keenam D516 Alfredet Yufrates Alfredo dari SMK Datuk Peter Mojuddin. Lorong ketujuh L924 Jezebel Clarence dari SMK Limbana. Lorong 8 T854 Masna Bohari dari SMK Tansau. Lorong 9 T616 Reko Eri Keneza Yoni Andrew dari SMK Putatan. Dan lorong ke 10 B723 Eli Freski Elvis dari SMK Bahang. Thank you.
Hadirin sekalian, sebentar lagi akan berlangsung acara akhir bagi acara 209 800 meter kategori lelaki 18 tahun ke bawah akhir. Di lorong 1, L903, Valentin Nathaniel Jackson dari SMK Limbana. Di lorong 2, T848, Safiq Safwan, SMK Tangsau. Di lorong 3, P604, Muhammad Nekio bin Misnan dari SMK Putatan. Di lorong 4, B702, Ethan Leong dari SMK Pahang. Di lorong 5, D502, Jit Hezron Ronasha dari SMK DPM. Di lorong 6, L904, Elvino Edler Primos dari SMK Limbana. Di lorong 7, T850, Aaron Bryan dari SMK Tangsau. Di lorong 8, P605, Muhammad Hanif Aiman bin Edi dari SMK Putatan. Di lorong 9, B707 Raymond dari SMK Pahang. Dan di lorong 10, D508 Jason Javier Johnny dari SMK Datuk Peter Menjunting. Sama-sama kita saksikan. Thank you.
simbolik kepada permulaan kejahanan NSM di Sinambang. Berikan tepukan yang berguna kepada Korkedet Polis SMK Ketakan yang memimpin upacara menaikkan bendera kejahanan. Telah menandakan bahwa berkibarnya serta permulaan kepada kejahatan sifat aneh di penampang kali keempat di tahun 2022. Acara 210 lompat jauh kategori perempuan 12 tahun akhir. Peserta pertama E017 Angeli Annabel Norbert dari SK Saint Teresa. Peserta 2 Z889 Ardina binti Abdullah dari SK Penampang. Peserta ketiga M437 Cassandra Amber Justin Tagit dari SJ Yumin. Peserta keempat D116 Ellie Alexander Edmund Labunda dari SRK Saint Joseph. Peserta kelima K367 Nyala Natasha binti Jeffrey Sani dari SK Tombowo. Peserta 6 R608 Hafa Humaira binti Amran dari SK Petagas. Peserta 7 G222 Lexi Ubil Datu Damidal dari SK Sugut. Peserta 8 E153 Jessie Pan Cui Lin SK St. Paul. Peserta 9 C090 Mary Kyla Clarence Ong Kodong SK St. Anthony. Peserta 10 503 Jezebel Deja James SK Kipobo. Peserta ke-11 D678 Enda Magdalene Endemel dari SK Petatan. Peserta ke-12 F189 Brittany Tanisha Olcheny Crow dari SK Puun Tuna. Peserta ke-13 D709 Erika Melois Baroness dari SK Babagon. Peserta ke-14 X825 Kisha Alisha Binti Azam dari SK Buitir. Peserta ke-15 AA924 Nur Sarah Jen Binti Apsal dari SK Kemra Kawi. Peserta ke-16 S652 Marcia Dana dari SK Pekan Putatan. Peserta ke-17 I296 Amira Syafia Muhammad Yuswa dari SK Tangkau. Peserta ke-18 W803 Caroline Palsu dari SK Bahang. Peserta ke-19 B059 Nicolette Perezia Elipio dari SK St. Aloysius. Peserta ke-20 N458 Ainu Mayra Binti Azlan dari SK Kibabai. Satu Y860 Putri Zainah Betty Jenti dari SK Kampung Coto. Peserta ke-22 E018 Erika Latanya Dihardi dari SK Saint Teresa. Peserta ke-23 Z896 Marilyn Terelina Shizuka Dion dari SK Penampang. Peserta ke-24 M442 Claudia Annabel Bidijel dari SJKC Yumin. Peserta ke-25 D119 Kira Mewong dari SK St. Joseph.
peserta ke-26 K368 Puteri Nafarisa Tania binti Abdullah dari SK Tombowo, peserta ke-27 R609 Syira Mira binti Muhammad Saiful Miraj dari SK Petagas, peserta ke-28 E158 Jessica Alisa Andre dari SK St. Paul, peserta ke-29 0504 Delsia Dain David dari SK Kipovo. Peserta ke-31 F194 Michelle George Sipatu Soinggun SK Puntuno, peserta ke-32 U710 Mabel Call Melvin dari SK Babagot, peserta ke-33 AA929 Susila Rismau binti Srizal Laura SK Lokawi, peserta ke-34 S649 Nurul Afiqah binti L SK Pekan Sultan, peserta ke-35 I304 Fatihah Nur Maisara dari SK Tantau, peserta ke-36 W804 Rizona Johannes dari SK Bahang, peserta ke-37 D061 Melody Tantiana Thomas SK St. Aloysius, peserta ke-38 N460 Cherry Octavia Hilarious dari SK Tibabike, peserta ke-39 Y861 Siti Nur Asmah binti Ibrah dari SK Kampung Contoh. Hadirin sekalian, acara yang baru dilepaskan tadi merupakan acara 211 100 meter kategori perempuan 15 tahun ke bawah separuh akhir 2. Meter ketiga lelaki 15 tahun ke bawah separuh akhir 1. Thank you.
para hadirin acara yang berlangsung. Para hadirin acara yang baru berlangsung sebentar tadi merupakan acara 212 100 meter kategori lelaki 15 tahun ke bawah separuh akhir game. Kategori lelaki 18 tahun ke bawah separuh akhir satu. Acara 213, 100 meter kategori lelaki 18 tahun ke bawah separuh akhir 2. Itu speaker boleh kasih naik lagi sound, kasih kuat. Acara speaker acara janda. Ini ada lah. Kita kategori lelaki 18 tahun ke bawah separuh akhir 2. Dan acara 214, 100 meter kategori perempuan 16 tahun ke bawah separuh akhir 1. Thank you.
Aduh. Oh, beli kejar, beli kejar. Oh, dapat dia. Langsung adalah acara 214 100 meter kategori perempuan 12 tahun ke bawah separuh akhir 2. Sama-sama kita saksikan. Empat 100 meter kategori perempuan 12 tahun ke bawah separuh akhir 3. Akan berlangsung acara 215 100 meter kategori lelaki 12 tahun ke bawah separuh akhir 1. Thank you.
XIB. Hadirin sekalian, acara yang akan berlangsung adalah acara 215 100 meter kategori lelaki 12 tahun ke bawah separuh akhir 2. Sebentar tadi adalah acara 215 100 meter kategori lelaki 12 tahun ke bawah separuh akhir 3. Dan sebentar lagi kita akan ke upacara penyampaian pingat. Oleh itu, majlis dengan segala hormatnya mempersilakan yang berusaha Encik Kasbullah Mangun, Guru Besar SK Pekan Putatan merangkap pengerusi MGB Daerah Penampang untuk menyempurnakan upacara penyampaian pingat. Hadirin sekalian, kita teruskan dengan upacara penyampaian pingat bagi atau cara 106 lontar peluru 5 kg kategori lelaki 18 tahun ke bawah. Pingat gansa dimenangi oleh Stanford Stuart Spencer dari SMK Bahang dengan jarak 11.91 meter. Dari Sekolah Menengah Kebangsaan Tangsau dengan jarak 8.28 meter. Dimenangi oleh Rian Arina Wong dari Sekolah SMK Bahang dengan jarak 8.52 meter. Thank you.
Dan pingat emas bagi acara 109 lempar peluru 3 kg kategori perempuan 18 tahun ke bawah dibenangi oleh Abigail Igratus Alfredo dari Sekolah Menengah Kebangsaan Dato' Peter Menjunting dengan jarak 8.55 meter. Edwin dari Sekolah Menengah Kebangsaan Limbana dengan ketinggian 1.65 meter. Pingat perak di Damsa dimenangi oleh Alistair Shawn Damos dari SMK Bahang dengan jarak 10 meter. Seterusnya, pertandingan bangsa dimenangi oleh Stanford Scott Spencer dari SMK Bahang dengan jarak 11.91 meter. Oh, mau sudah, Wak. Ayah. Aduh. 1.06, lantar peluru kategori lelaki 18 tahun ke bawah. Aduh. Pingat perak dimenangi oleh Samuel Hemas Dikaja dari SMK Bahang dengan jarak 12.00 meter. Pingat bangsa dimenangi oleh Muhammad Abdul Amin Aziz dari SMK Putatan dengan jarak 30.38 meter. Macam Twitter dia pun putus bini. Itu saya pimitin. Macam semakin dengan jarak 4.01 meter. Pihak emas dimenangi oleh Lauren Shirelebe dari SMK Limbangan dengan jarak 4.11 meter. Sebenarnya ini sudah perkembangan yang semua puluh yang begini. Mungkin lah 5 lebih yang begitu kan. Seterusnya diteruskan lagi penyampaian hadiah bagi acara 201 lempar cakra kategori perempuan 15 tahun. Ada baju hijau di depan kan?
Oh, mak, di sini lah. Ambil, anu. Aku juga. Kami beli makanan lah. Oh, belum mau. Minta. Bapak tidak pandai, itu cek sini. Bapak sini lah. Bapak habis sekolah lah bilang. Oke. Anak, oke. Ini. Ulang suara nomor 1 hingga 6 di tengah merupakan tempat untuk sekolah menengah. Manakala di sebelah kiri bermula dari nomor 12 hingga 16 merupakan tempat untuk sekolah rendah. Bagi sebelah kanan dari nomor 7 hingga 11 juga merupakan tempat bagi sekolah rendah. Manakala nomor 1 hingga 16 di belakang merupakan tempat bagi semua sekolah rendah yang mengambil bahagian dalam acara kejuaraan pada pagi ini. Harap maklum. Lagi adalah acara akhir 216/100 meter kategori perempuan 12 tahun ke bawah akhir di lorong 1 J316 Sazurah Sazali Abdullah dari SK Tampasak Tegodon, di lorong 2 K359 Marcella Otto dari SK Tombobo, di lorong 3 Q561 Anabel Adrian dari SK Moyok, di lorong 4 I156 Clarissa Abigail Ferry dari SK St. Paul, di lorong 5 R605 Hetty Diana Binti Reni dari SK Petagas, di lorong 6 V746 Pristini Anisius dari SK Buayan, di lorong 7 A922 Tiwini Vivi Binti Herman dari SK Kemlokawi, dan di lorong 8 U721 Nilona Jud Sobitang dari SK Babagon. Sama-sama kita memberi tepukan semangat kepada peserta acara akhir 100 meter perempuan bawah 12 tahun. Satu lorong berapa? Dua. Ya. Nah, ini soto ini kali ini. Oh, ini baru pakai tahe. Mada okoh yang ini dan dipoleh. Ada harapan, aduh, kita dulu. Ini mana kita sih? Murah kepala ada juga kan? Iya lah. Sebentar lagi akan berlangsung acara akhir bagi acara 217/100 meter
lelaki 12 tahun ke bawah akhir. Lorong pertama, peserta lorong pertama G211 Alif Damien Toto SK Sugoi. Lorong kedua AA915 Weldeli Keci bin William dari SK Kem Lokawi. Lorong yang ketiga S663 Muhammad Ibnur Hafi bin Ibnu dari SK Pekan Putatan. Lorong yang keempat D106 Harold Brian Godfrey Johni SK Saint Joseph. Lorong yang kelima Z876 Aiman Shah Junior bin Jeffrey dari SK Penampang. Lorong yang keenam AA913 Muhammad Syahrayan bin Muhammad Shah SK Kem Lokawi. Lorong yang ketujuh N471 Muhammad Syafiq Asri bin Abdullah SK Kibabai. Dan lorong yang kelapan N433 Alexander Chong Hao Cheng SJKC U Min. Lorong empat kol. Lorong empat ah. Saint Joseph. Acu, tetap tapi Saint Joseph lah. Selasa jam hari Selasa jam 2. Okey. Kategori perempuan 15 tahun ke bawah akhir. Peserta bagi acara ini ialah di lorong pertama di 538 Christiana Melissa Jupri dari SMP Datuk Kita Majunta. Di lorong kedua P636 Mira Krista Janius dari SMP Putata. Di lorong ketiga P834 Jasmita Marilyn Marius dari SMP Tantor. Di lorong keempat D536 Masya Asyara Anak Emros dari SMP Datuk Kita Majunta. Di lorong kelima, D766 Mira Benita SMP Raja dari SMP Bama. Di lorong keenam, D833 Violet Jolin Punyin dari SMP Tangsel. Di lorong ketujuh, B771 Shania McDemina Robert Tano dari SMP Bama. Dan di lorong kelapan, L956 Yurisia Feg dari SMP Rimbana. Marilah sama-sama kita menyaksikan acara yang bakal dilepaskan sebentar lagi dan sokong kontingen sekolah anak. Titi sobo lagi sepol pin segan, boleh tapi masuk tandasan nggak? Ah, kembali tadi. Oh sudah pergi sana? Iya. Oke juga. Oke. Lepas. Belakang sipil. Tinggal dulu, Pak. Sembilan
100 meter lelaki 15 tahun ke bawah akhir. Di lorong pertama, T804 Elvander Filon Felix dari SMK Tansau. Di lorong 2, L941 Chad Fabian Spencer dari SMK Limbana. Di lorong yang ketiga, D530 Ezekiel Dorin Jolly Junior dari SMK Datuk Peter Mojuntin. Di lorong keempat, D526 Dalton Xavier Wentz dari SMK Datuk Peter Mojuntin. Di lorong kelima, B750 Philip Blechgen Sampil dari SMK Bahang. Di lorong keenam, L942 Schwarzenegger Kelvin Robert dari SMK Limbana. Di lorong ketujuh, P624 Haikal Kardani Joseph Rosen dari SMK Putatan. Dan di lorong kelapan, P622 Muhammad Adifani bin Majali dari SMK Putatan. Acara akhir bagi acara 220 100 meter perempuan 18 tahun ke bawah akhir. Lorong pertama, L920 Vanessa Avatuan dari SMK Limbana. P716 Tofka Instrum dari SMK Bahang. Lorong 3, D509 Dayang Kuno Syafina Syahiran dari SMK Datuk Peter Mojuntin. Lorong keempat, M415 Chelsea Leong dari SM St. Michael. Lorong 5, L921 Leonoreda Leonard Genus dari SMK Limban. Lorong 6, P851 Ibon Arnika Clarissa dari SMK Tansau. Lorong 7, D510 Abigail Christy Adelaide dari SMK Datuk Peter Mojuntin. Dan lorong 8, P620 Sherneta Binti Lehana dari SMK Putatan. Mari sama-sama kita saksikan acara 220. Keren. Nasib ada Jepang.
kepada pemilik kenderaan SYS2438 Exora Hitam untuk alihkan kenderaan anda kerana menghalang lalu lintas. Ulang suara, mohon kepada pemilik kenderaan SYS2438 Exora. Bilangan keempat, D500, Daniel Owen Lignus daripada SMP Gatot Kita Majumpung. Bilangan kelima, M446 Jonathan Pangjunan dari SM Spain Malikon. Bilangan keenam, B700 Asferi Biki Anak Endless dari SMP Bahan. Bilangan ketujuh, L900 Mark Janus Edwin dari SMP Limbangan. Dan bilangan ke-8, B701 Ethan Leroy daripada SMP Bahan. Yang sedang berlangsung ini adalah acara 222 200 meter lari berpagar lelaki 15 tahun ke bawah akhir. Di lorong kedua, D528 Dixon Lee David dari SMK Datuk Peter Majuntin. Di lorong yang ketiga, T856 Maven Jude dari SMK Tan Sau. Di lorong yang keempat, D755 Gerald dari SMK Bahang. Di lorong yang kelima, D531 Adriano Eric Ribbit dari SMK Datuk Peter Majuntin. Di lorong keenam, T857 Muhammad Syafiq Agus dari SMK Tan Sau. Dan di lorong ketujuh, B758 Muhammad Hanafi bin Jackson Chini dari SMK Bahang. Ayo, mari sama-sama kita saksikan dan memberi sokongan kepada pasukan masing-masing.